Kalau dia leher juga nempel-nempel. Ngomong-ngomong mabok-mabok gua enggak ngerti deh. Ini sebenarnya bukan baru. Ini adalah efek kalian terlalu sering nyender ke tembok. Daki pada nempel. Hah? Daki pada nempel. Kayak sering mandi aja lu pada. Hah? Berepisode-episode santai nyender-nyender. Di sebelah sini paling kelam banget. Kayak masa depan. Iya, kalau yang lain cuma di bagian sini. Kalau dia leher juga nempel-nempel. Makanya Mbak tutup pakai beginian. Sekalian nanti kita menyambut season kedua. Season kedua ada sesuatu yang berbeda. Insya Allah, ditunggu aja ya. Mau lihat season 2 berlanjut dan akan muncul di hadapan Anda? Nonton, nonton, dan lebih sering nonton kita ya. Ya, udah mulai menurun viewer gara-gara bintang tamunya mereka. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Lu ajak keluarga lu pada nonton dong. Udah, keluarga udah diajak. Berarti keluarga lu dikit ya. Gak bisa tersebar kemana-mana. Mbak Kekok, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mbak Hasan. Dan kali ini seperti biasa, mohon maaf juga kita belum bisa mendatangkan klien dari luar karena kondisi. Tapi tenang, kita sudah di swab antigen, alhamdulillah semuanya negatif. Kecuali dia. Dia positif. Positif tolol. Yang kalau Mbah lihat ini sebenarnya diantara kalian ini lagi ada masalah juga. Karena Mbah kemarin sempat stalking. Tahu kan stalking? Stalking di Instagramnya. Ada yang curhat. Di Insta story kalau nggak salah. Ngomong-ngomong mabok-mabok gua nggak ngerti deh. Ada. Tapi sebelum Mbah lanjut, Mbah mau ngucapin terima kasih buat sahabat Mbah. Kang Ronald Surya di Praja. Kang Ronald siapa? Ya Kang Ronald. Iya lupa. Susah belakangnya susah. Ini dapat celana yang luar biasa dari Laula Kang. Berhubung Mbah suka ini, tolong dikirimin lagi. Ini asik ya kan. Kasih. Oh iya. Ya Kang Ronald kalau dengar ini anak buah saya, kalau bisa juga ya di provide lah. Oh, iya. Dikirimin lah. Ya minimal 3 setel lah. Masing-masing ya kan. Biar ada gantian. Ya. Udahlah, tanpa berpanjang lebar, Lupus silakan maju. Hey, Lupus. Terima kasih. Ya. Lutung pusing. Ini jatuhnya bukan lutung pusing. Apa tuh? Ini lupusnya adalah lubang puser. Bodong, kadang-kadang ada daki. Hans, apa kabar? Ini alhamdulillah baik nih, Mbak. Hans ini kata teman-temannya ada singkatannya. Yeah. Apa Hans itu? Hantu. Siapa ini? Ini ada Hans di sini. Monggo. Mumpung ada kesempatan di sini, karena sebenarnya Mbah jujur, Mbah ngomong sama teman-teman kru, sebenarnya penonton udahlah nggak usah lagi dilanjut, karena yang 4 kan jelek ya hasilnya gitu. Ya. Tapi ternyata Mbah juga baru tahu kalau ternyata Mbah Kekok nih ini memprihatinkan. Jadi ketika 4 yang lain sudah tampil di bahasan, ternyata keluarga dia nanyain. Ya itu loh kamu, bener ya? Ceritain. Ini masa teman-teman lu doang kan? Nah. Masa gua ngeliat suara lu doang? Enggak ngedenger suara lu doang. Yeah. Lu naik dong ke depan katanya gitu ke atas. Gitu. Udah ngomong ke RT/RW juga. Udah ngomong ke semua. Iya, makanya agak sempat malu dikit gara-gara tanyain, "Kok lama banget sih lu? Gua males nontonin." Tapi jangan kayak gitu, nonton aja dulu. Iya. Ternyata emang doanya ini terkabul. Jadi episode kali ini monggo saya kasih kesempatan untuk keluar dari sini. Saya mendebar nih, Pak. Monggo. Ini yang cari kata-kata.
Masih dia. Tapi monggo silakan. Kenapa? Kenapa? Enggak. Tapi dia nih aneh nih, Mbah. Kenapa? Kalau dia kalau mau syuting nih, kalau enggak kena air putih kayak gitu, Mbah. Karena kalau kita ketawa dia enggak ketawa gini. Iya. Kalau kita ketawa gitu, kita ketawaran, dia emang enggak sendiri gitu. Enggak, produksi ludahnya emang dikit. Jadinya dia berusaha membantu, ngumpulin. Ya, lebih cenderung ke jorok ya. Tuh, kan kejadian lagi. Oke, silakan Hans. Mbak, saya mau konsultasi nih. Boleh. Saya mewakili dari Mbak Kekok, cabang Condet Kramat Jati. Mbak Kekok. Iya, cabang Condet Kramat Jati. Saya mewakili pertanyaan mereka nih, Mbak. Siap. Kan ada nama istilahnya, ayam dulu atau telur dulu kan? Betul. Nah, kalau kita beli ke warung tuh, Bu, beli telur ayam berarti telur dulu dong. Iya. Nah, kemarin teman saya beli. Bu, beli es batu. Terus teman saya ngatur lagi nyautin, bukan es batu, batu es. Nah, pertanyaan saya nih, itu duluan mana nih? Beli, Bu, beli es batu atau Bu, beli batu es? Ini mah pertanyaan tolol ya. Kenapa menurut Mbak jawabannya udah jelas di depan mata. Es batu sama batu es, yang betul adalah es batu. Karena barangnya adalah es, berbentuk seperti batu. Bukan bentuknya batu, tapi barangnya seperti es. Yang lu makan apa? Lu bikin es teh manis, bentukannya apa? Es apa batu? Es. Nah itu, kecuali begitu lu bikin es teh manis, isinya batu. Nah lu bilang tuh, itu batu es. Karena yang di dalam gelasnya adalah es, itu kan awalnya kan lonjok, itu tuh kotak. Nah itu kan seperti balok, seperti batu gitu. Makanya, kenapa dibilang batu juga? Mungkin keras, awalnya keras. Tapi kan lama-lama mencair. Makanya kalau dibilang es batu atau batu es, es batu. Oh, es batu. Karena kalau batu adalah berdahak. Batu. Gak usah ikut. Kamu gak usah ikut-ikut, nah kamu nelen aja dulu. Ini satu season tenggorokan. Radang deh, nelen gue yang kering. Itu kalau menurut Mbak, kalau misalnya mau ngomong es batu atau batu es? Es batu. Oh, iya, batu. Ntar kalau dibilang batu es, es itu apa? Dingin kan? Dingin. Iya. Nah, takutnya nih disengin sama orang warteg misalkan. Beli es teh manis sama batu es. Misalkan gitu. Dikasih batu yang udah ditaruh di kulkas. Kalau kalau komplain, lah kok batu? Lah, pegang, dingin. Nah, sama seperti es. Nah, tapi yang lo nikmatin adalah batu. Bukan es batu, tapi batu es. Nah, balik lagi tuh, Bang. Ya enggak balik lagi. Es batu bukan batu es. Gitu. Enaknya es batu adalah bisa dikletuk. Iya, nah, coba batu es. Batu lu keletuk coba. Pasir lo. Iya. Gompal om-om. Ih ketawa. Iya. Sama Renda. Oke, saya mau nanya lagi nih, Mbah. Nih saya mau ngomongin. Bentar. Telepon saya jatuh. Yuk lanjut. Kayak penyiar radio. Penyiar radio. Iya. Kayak MC dangdut ya. Iya. Saya mau nanya lagi nih, Mbah. Ya. Nanya tentang tata surya. Okay. Ya, kalau kan ada namanya planet Mars, Jupiter. Nah, kalau planet Ban ini termasuk tata surya kan? Bukan. Kan ada planet. Emosi gue. Mbak juga kan pernah sekolah. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter dan segala macamnya itu planet. Tapi itu namanya planet Ban itu kan planet juga, Mbak? Iya, Be. Iya benar. Namanya memang planet. Kenapa dibilang planet? Planet itu sebenarnya bisa dibilang adalah dunia. Gitu loh. Planet itu tuh kayak bumi. Kan bentukannya dunia. Dunia bumi gitu kan. Sama seperti planet ban. Artinya dunia ban. Isinya semua tentang ban. Mbak salah, Mbak. Kan dia bilang planet bukan dunia, Mbak. Iya, planet itu maksudnya dunia. Bagus nih. Ini bagus nih. Bagus, bagus. Lu sama-sama tolong. Bagus, bagus. Sekarang gua tanya, sekarang kalau misalkan lu bilang planet ban, apakah sama dengan planet Mars atau planet bumi? Ya beda, gitu. Ini cuma masalah penggunaan kata. Lah sekarang gua tanya, ada planet Senen, ya kan? Ada. Dulu kan orang dulu bilangnya planet Senen. Iya, planet Senen. Nah, apakah bentuknya bulat? Kan enggak, gitu. Jadi berbeda. Berbeda, berbeda secara harfiahnya. Penggunaan kata planet itu lebih
apa ya, mencontohkan bahwa planet itu seperti dunia gitu. Tapi enggak lah, itu planet juga saya tahu planet yang namanya planet kan planet. Betul, Pak. Iya betul planet. Eh kampret gua kasih tahu ya. Ini planet dianalogikannya seperti dunia gitu loh bentukannya. Planet itu artinya semua nih, planet bumi. Semua ada di situ, bumi. Ada pohon. Ada laut, ada gunung, lengkap. Nah, planet ban isinya adalah segala hal yang berhubungan dengan ban. Gitu. Tapi kenapa ada orang di situ, Mbak? Nah, ya itu. Nah, nah, planet bumi ada orang enggak? Ada sih. Nah, sama planet ban juga ada orang. Planet bumi ada udara enggak? Ada. Di planet ban ada udara enggak? Ada. Ada. Kalau ban enggak pakai udara enggak jadi. Ini Mbak Kekok Condet cabang Kramat Jati yang nanya nih kayak gini. Enggak, itu lu. Pakai nyalain orang. Giliran giliran kelihatan bodoh nyalain orang lu. Ya, saya enggak usah kecap. Iya. Apa lu iya iya apa lu? Fungsinya apa? Iya iya apa fungsinya? Minum dulu. Ya enak. Ntar pakai belangwir deh. Semprot mental-mental deh. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, Mbak. Oh, ada lagi. Ini kalau kan kita biasa nari nih. Kayak tarian-tarian kayak tari-tari piring, tarian Padang. Terus tari-tari Kecak. Ada. Tarian Bali. Bali. Kalau menari di atas penderitaan orang lain, tarian daerah mana tuh, Mbak? Kita menari nih kan, ada tarian ada nama daerah-daerahnya. Oh iya. Kalau misalkan tarian Kecak dari Bali, tarian piring dari Padang, terus pertanyaannya tadi menari di atas penderitaan orang lain, itu tarian daerah mana? Ya. Daerah orang-orang yang enggak punya hati. Lah iya, menari di atas penderitaan orang lain. Orang lain lagi kecelakaan. Ini lu kebayang enggak orang lagi kecelakaan terus dia nari-nari, "Eh, kecelakaan." Itu berarti dia enggak punya hati, enggak punya hati, enggak punya perasaan. Itu istilah, enggak punya otak. Jangan ngomongin Ami dong. Kita lagi ngebahas masalah ini, enggak usah ngomongin Ami. Ada, saya cek ada. Oh, bukan lagi inden lu. 3 bulan. Soalnya dia mesen, katanya, "Pak, saya lagi mesen otak nih." Wah, alhamdulillah. Cuma warna putih agak lama. Kayak mobil. Mobil kan warna putih agak lama. Kalau hitam kan banyak, gampang gitu. Warna putih agak lama gitu. Jadi menarik di atas penderitaan orang lain itu daerah mana? Daerah orang-orang yang gak punya hati. Coba tadi saya boleh ngeliat gak sekali lagi tarinya gimana, Mbak? Tadi, Mbak. Yang gini-gini tadi. Mulai. Ini makanya kan dari awal mendingan Mbak enggak usah lanjutin. Mbak aja udah disuruh nari udah malu, terus minta diulang. Gini nih, Biar puas, biar puas. Apalagi? Ini ada lagi nih, Mbak nih. Nih. Kalau kan ada namanya daerah sini kan Pondok Labu ya, Mbak ya? Betul. Itu kan ada di Waze atau enggak ada di Maps Google. Nah, kalau daerah kewanitaan tuh di daerah mana, Mbak? Oke. Kalau Cilandak ini mungkin di West masuknya daerah Pondok Labu. Iya dong. Kalau daerah kewanitaan itu masuknya ke daerah Pondok juga. Sampingnya Pondok Labu. Pondok Malu. Oh iya dong. Iya dong. Makanya harus ditutupin. Iya, makanya kan iya itu adalah daerah kemaluan. Kemaluan, makanya daerah malu. Karena kalau itu sampai enggak ditutupin berarti kan orang-orang biasanya bilang enggak tahu malu gitu. Karena yang harusnya ditutupin aja dibuka-buka. Sama seperti dia. Nah, ini kebodohannya harusnya ditutupin. Iya, tapi diperlihatkan. Aib itu harusnya ditutup-tutupin, jangan dibuka-buka gitu. Jadi menurut Mbah, daerah-daerah kewanitaan adalah termasuk daerah Pondok Malu gitu. Ya berdekatan tuh, Pondok Labu, Pondok Malu, sama Pondok Bambu. Masih, berarti kalau Pondok Gede masuk gak tuh, Mbah? Oh, Pondok Gede kemungkinan masuk gak? Masih ada hubungannya dengan daerah kewanitaan. Tapi itu juga tergantung gede apa enggaknya. Tapi enggak mungkin dong, Mbak. Tergantung. Kalau gede ya bisa ke Pondok Gede. Tapi mungkin enggak tuh, Mbak? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Oh, tak mungkin. Tak mungkin aku kembali.
Mungkin tak. Dia udah mikirin banget ya. Oh iya. Menunggu kata tidak mungkin. Iya. Terima kasih mbak dibantu ya Diki. Iya sama. Coba saya mau lihat dikit lagi mbak. Dua kali nggak apa-apa anjing. Kalau sampai tiga kali malu saya. Ya bu, nggak mungkin. Cuma gara-gara joget biar rame pure-nya mbak. Nggak, udah. Oh, tak mungkin aku coba. Lagian otak mungkin masih ada jeda. Bisa-bisaan. Iseng-iseng kamu juga malu-maluin. Malu-maluin. Badan gede. Lata-lata. Udah ya, cukup ya. Oke, kalau gitu langsung aja ke Mbak Kekok yang ada di rumah. Yang mau bertanya, monggo pertanyaannya silakan Hans. Dari Dede Hera Gustina Hidayat. Mbah mau tanya, kalau mau makan obat tidur, itu obatnya dibangunin dulu apa enggak? Nah. Apa jangan? Obat tidur itu. Ini masalah terminologi lagi nih. Obat. Lo ngapain? Orang lagi ngebahas obat tidur, Uing malah ngobel. Ini apa? Maksudnya apa? Obat tidur adalah obat yang digunakan untuk orang-orang yang sulit tidur. Bukan berarti, kan sama seperti polisi tidur. Tidak harus dibangunin dong. Iya kan? Obat tidur itu, kan pertanyaan gini. Mbak mau tanya, kalau mau makan obat tidur, obatnya dibangunin dulu apa jangan? Tergantung. Kalau dia mau puasa Senin Kemis, bangunin sahur. Harus dibangunin. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kalau dia ada keperluan, misalkan dia menonton bola, bangunin. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Jadi menurut Mbak, obat tidur itu kita juga harus punya perasaan sama. Walaupun dia obat ya, namanya obat tidur. Ya kita tanya, kalau perlu sebelum dia tidur, obatnya, tanya dulu. Lu mau bangunnya kapan? Kalau dia minta dibangunin jam 5, ya udah tinggal pasang waker. Pasang waker, lu tungguin, lu taruh obat, pasang waker, lu lihat. Begitu nih waker bunyi, nih obat bangun apa kagak? Mbak nih. Tolol. Selanjutnya. Silakan. Dari Azam 8. Mbak mau tanya dong, kalau kita lawan arus, kira-kira wasitnya siapa ya? Kita lawan arus. Wasitnya. Ini masalah kata-kata ya. Apa kita bungkus aja nih acara? Jangan dong. Saya nungguin udah lama banget. Masih ada satu lagi teman. Oh iya. Berarti selesai dia kita bungkus ya. Kalau pertanyaannya masih ngeser, enggak lu enggak usah ikut. Karena yang lain udah selesai. Yang lain udah selesai, jangan dong dia baru. Jangan dong. Jadi kelihatan. Kalau menurut Mbak, kita lawan arus. Arusnya kan biasanya gini loh. Kalau ngomongin secara harfiah, artinya gini. Ketika kita naik motor, harusnya semua ke sana, kita sendiri ke sini. Nah itu kita melawan arus. Jadi kalau dibilang lawan, bukan berarti setiap lawan itu harus ada wasit. Sama seperti kita, bandel. Nih kita masa muda, bandel. Lawan orang tua. Apakah ketika kita ngelawan orang tua, tiba-tiba ada yang baju hitam sebelah kita? Kartu merah, kartu kuning. Hah? Nggak ada dong. Nggak ada gitu. Jadi jangan setiap semua kata lawan harus ada wasit. Begitu. Benar, begitu tuh. Siapa tuh namanya tuh? Azam tuh? Iya, kecuali perlombaan. Melawan nggak apa-apa. Semua jangan. Karena kan kalau sama orang tua kan bentuknya bukan perlombaan. Lawan arus juga sama. Nggak usah ngeliatin gue loh. Saya tuh mikir Mbak, ini apa? Saya mau ngomong apa nih? Ini sebentar, mukanya kayak Bambang Tamfan ya. Dari siapa tuh? Adin Febrianto. Admin Febrianto. Mbah mau tanya dong, apa benar kalau minyak kayu putih, putihnya karena perawatan? Tolong bantu jawab ya Mbah. Nah itu pertanyaan saya nih sebenarnya nih. Minyak kayu putih itu adalah minyak yang dibuat atau bahannya dari kayu putih. Kalau tiba-tiba timbul pertanyaan apakah putihnya karena perawatan, kan banyak jadi bingung. Ini kan minyak kayu putih itu beda dengan kulit.
Kalau kulit putih mungkin bisa karena perawatan, ya kan? Sekarang kan banyak tuh online-online shop. Belang, ini hitam, ini putih, ya kan? Skincare. Dan memang hasilnya begitu, pas begitu jalan emang ini masih hitam, ini masih putih. Lupa ngolesin yang satu. Jadi, ya. Selebgramnya habis make, terus main jalan aja ke mall. Lupa, belang, kanan kiri. Nah, itu terjadi putih karena kalaupun pakai apa namanya, pemutih, itu berlaku untuk kulit. Kalau minyak kayu putih, apakah putihnya karena perawatan? Tidak. Minyak kayu putih, putihnya bukan karena perawatan, tapi karena terserang penyakit panu. Kayu panu. Panu, gitu. Makanya kalau yang kena panu jangan lupa gunakan salep 69. Komedi. Menutupi ketololan. Selanjutnya, ini pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat dari Muhammad Ramdhani. Ramadhani. Mbak mau nanya dong, kenapa petani harus susah payah menanam sayur? Kan di pasar banyak. Ya, benar. Mbak mau nanya dong, kenapa petani harus susah payah menanam sayur? Kan di pasar banyak. Ya. Daki cincin, gua kasih tanya. Daki cincin. Dari sini. Yang bikin hitam. Gua kasih tahu ya, kenapa petani harus susah payah menanam sayur? Kan di pasar banyak. Nah, di pasar lu pikir sayurnya dari mana? Dari petani yang bersusah payah menanam sayur. Begitu panen dibawa ke pasar. Nah, abis itu baru dibeli, dikonsumsi. Nah, ini kan sebenarnya kayak pola makanan. Petani menanam sayur, sayur dibawa ke pasar, pasar dibeli pembeli, dimasak, dimakan, keluar tai, jadi lagi pupuk untuk sayur lagi. Jadi sebenarnya sayur yang kita makan semua juga berasal dari tai. Kalau kotorannya dipakai buat pupuk. Kan ada dong pupuk kotoran itu. Ya. Kalau enggak salah kompos ya. Gitu. Ya, apa? Jadi pakai buat dia. Buat ya itu. Tai dipakai sama dia buat pemutih. Pemutih lagi. Udah jelas warnanya kuning, dipakai sama dia buat pemutih. Mau nunggu sampai kapan dia putih? Selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Dari Muhammad Azril Aziz. Mbak Hasan, saya mau tanya, di lagu Ambilkan Bulan, Bu, apakah benar si ibu ngambilin bulan? Si ibu ngambil bulan. Kalau emang benar diambil ditaruh mana ya bulannya, Mbah? Tolong jawab, Mbah. Gimana sih? Di lagu Ambil Bulan, Bu, apakah benar sih ibu ambil bulan? Kan ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Nah, kalau kita ngomongin secara bahasa aja ya. Sepertinya si ibu itu bener ngambil bulan. Beneran. Tapi si bulan itu diambil di awal bulan. Dan tiba-tiba pergi atau muncul lagi di pertengahan bulan. Kalau ditanya, ditaruh di mana bulan itu? Taruh di softtek. Iya dong. Ini ngambil bulan sama datang bulan. Ditaruh di mana? Nah ya udah jelas dong. Ditaruh di mana lagi bulan? Payah lu, pinggiran kue cucur. Puas lo, puas.